Gak tahu itu sama sekali ya. Eh, Abi mana? Oh, itu. Oh, Ibu kesana dulu ya. Bi, lihat Ayah. Loh, tadi bukannya sama Ibu? Baru satu jam yang lalu tunangan. Masa kamu udah gak tahu Alia ada di mana? Kalau gitu saya cari dulu ya, Pak. Mungkin di atas. Ngapain kamu di sini? Ibu kamu nyariin. Aku gak suka ada di tengah banyak orang. Iya, banyak lagi yang aku tahu tentang kamu selain itu. Gak suka keramaian, gak suka susu, gak suka gelap. Kamu tahu, waktu SMA aku gak suka pelajaran sejarah. Masa sih? Tuh kan, berarti belum semuanya tentang aku, kamu tahu. Ya, kamu kenapa sih? Enggak, gak apa-apa. Sorry aku ngelantur. Mau yuk. Pagi. Pagi, Abi. Hai, Bi. Udah sarapan? Udah, Bu. Tadi di rumah. Hari ini kamu ke kantor? Bapak pikir cuti. Enggak, Pak. Alia sudah bangun? Lihat aja ke kamar. Permisi. Alia sayang, calon nyonya Abimanyu, bangun dong. Seseorang yang kita pikir adalah milik kita, ternyata bukan benar-benar milik kita. Kita memiliki hatinya, tubuhnya, dan cintanya. Tapi kita gak akan pernah memiliki jalan hidupnya.
pembuluh darah di otaknya pecah. Entah berapa lama dia bisa bertahan. Bi, please. Gue gak mau denger. Ini memang kenyataannya, Ren. Alia akan mengalami kritis yang cukup panjang. Tanpa tahu dia akan sadar lagi atau... Gue gak mau kehilangan dia, Bi. Ini adalah buku harian pertamaku. Pemberian Rena, sahabatku. Usiaku 17 tahun hari ini. Aneh juga rasanya menulis buku harian untuk pertama kali. Bagaimana hidupku hari ini, esok, akan memenuhi buku ini. Mencintai masa SMA-ku sekarang. Di sini sepertinya semua tersenyum dan tertawa. Ada teman dan ada sahabat yang menemaniku selalu. Dan ada dia yang menjadi salah satu alasanku datang ke sekolah setiap hari. Namanya Sunny.
Lo gak masuk? Percuma, udah telat. Jam pertama pasti gak boleh ikut. Kok lo gak masuk? Percuma juga kan? Baca buku apa? Emang judulnya gak kebaca dari situ? Maksud gue... Novel. Oh... Gak susah kan nunggur gue langsung? Kenapa lo nyampein salam ke gue lewat teman-teman lo? Kan tiap hari kita ketemu. Kenapa harus ngerepotin teman-teman lo sih? Walaupun pertemuanku dengannya tidak seindah yang kuharapkan, setidaknya kita berbicara. Setelah sekian lama, aku cuma bisa mengaguminya. Jadi, bagaimanapun bentuk pertemuan itu, tetap bisa menjadi awal yang indah nantinya. Siapa tahu? Kelas lo bukannya ulangan di jam pertama? Sakit lagi.
Kenapa lo suka basket? Kenapa lo suka ke mall sama teman-teman lo? Siapa bilang? Biasa aja. Gue sukanya sama Grimis. Kenapa? Lebih romantis aja daripada hujan. Lo kebanyakan nonton film kacangan. Masih gitu aja lo marah. Abis gue udah bela-belain hujan-hujanan buat deket sama dia, dianya malah sokul kayak gitu. Sorry. Kenapa sih lo bisa naksir sama dia? Gue juga gak tahu, Ren. Sama seperti gue gak tau kenapa gue suka ngeliatin Grimis. Sejak pertama kali gue ngeliat dia. Alia, pergi dong. Ah, orang makan aja sih. Enak ya? Sumpah enak banget. Lagi ya? Oh. Lo juga kena kali. Kasih buku itu ke dia. Cinta, apakah benar-benar ada? Aku menjadi bermakna bukan ketika cinta menghampiriku, tapi aku merasa sudah bermakna sejak berharap cinta menghampiriku. Karena apa yang lebih bermakna dalam hidup selain harapan? Persiapan menjelang ujian akhir benar-benar menyita waktuku. Dan sebentar lagi masa SMA ini berakhir. Selamat tinggal dunia mimpi. Selamat datang dunia nyata.
jambu tidak memakai susu. Makasih. Seperti biasa. Belajar itu di rumah. Ngapain lo kesini? Lo sendirian? Abis di rumah suntuk, hafalannya malah gak masuk-masuk. Bukan masalah tempatnya kali, tapi pelajarannya. Sok tahu. Lo ngapain kesini? Emang lo aja yang boleh kesini? Lo tuh ya gak pernah jawab pertanyaan gue. Seba. Lo mau tau gak cara yang cepet buat hafal? Gimana? Udah nonton Saving Private Ryan? Ceritanya tentang Perang Dunia Kedua. Jadi ketika Hitler menginvasi negara-negara di Eropa. Jadi selera film lo yang berat-berat gitu ya? Pantas aja waktu di lapangan basket. Sorry. Waktu itu gue gak bermaksud ngatain selera lo kacangan. Tapi sekali-sekali lo harus nonton tapi film gue juga lagi. Buat apa? Buat ngelatih rasa. Hah? Gue tahu lo pinter. Segala sesuatu lo lakuin pakai otak. Tapi rasa juga perlu lagi. Gue aja bisa dengar tuh. Rasa lo lagi teriak-teriak minta dipakai. Nanti gue coba. Lo daftar mana aja? Yang pasti bukan di Jakarta. Kenapa? Bosen. Sumpek. Gue pengen nyari suasana baru aja. Bukannya kalau kita kuliah, dimanapun itu kita pasti punya suasana baru ya? Iya, tapi gue juga butuh suasana baru di luar jam belajar. Kenapa? Gue... Favorit lo nih? Bengong? Enggak, gak apa-apa. Menonton sebuah film yang pesannya bilang bahwa jika kamu mencintai seseorang, maka kamu harus mengatakannya begitu momen itu datang. Karena kalau tidak, maka momen itu akan pergi begitu aja dan gak akan pernah datang lagi. Lalu kamu akan menyesal. Whoa, get it.
sahabatnya. Bu cuma mau tahu sejauh mana cinta dia sama Sani. Jawab gue, Ren. Gue berhak tahu. Lo gak berhak baca buku harian dia. Gue berhak sampai sekecil-kecilnya. Kalau gitu buat apa lo tanya gue lagi? Gak semuanya dia tulis di sini. Sejak dia lulus SMA, dia mulai jarang menulis. Apa yang terjadi sejak dia tamat SMA? Lu sering sama dia. Dia masih berhubungan sama Sani. Gimana Sani sekarang, Ren? Mungkin karena dia. Karena dia. Ini. Sakit di kepala ini semakin sering menyerang. Bukan seperti sakit kepala biasanya. Tapi menusuk di dalam. Karena sakit di kepalanya, Ren. Dia pernah ngomong sama lo tentang sakit di kepalanya. Kenapa dia gak bilang ke gue? Rena, karena sakit di kepalanya atau karena Sani? Abi, udah, tolong berhenti. Tiba-tiba aku takut pada kematian. Aku belum mau mati sebelum aku menemukan cinta yang sebenarnya. Sampai aku bertemu dengan Sani, begitu. Di mana Sani, Ren? Dengar ini. Dia tulis ini di hari pertunangan kami. Bayangin, di hari pertunangan gue sama dia. Persiapan pernikahan. Walaupun Abi telah menempati ruang di hatiku, tetap ada ruang yang kunyita aku berikan kepada Sani. Hari ini, tiba-tiba aku merindukan dia. Lo gak seharusnya baca buku dia. Itu karena gue gak mau menghabiskan sisa hidup gue dalam kebohongan. Bahwa gue satu-satunya laki-laki dalam hidup dia. Lo emang satu-satunya, Bi. Cerita dia dan Sani tuh udah lama banget. Itu pun gak sejauh lo dan Alia. Justru mereka pisah sebelum menyatakan perasaan masing-masing. Sampai saat ini Alia masih penasaran. Terus lo mau ngapain? Mendingan sekarang lo pikirin tentang sembuhannya Alia. Gimana kalau ternyata Alia gak bisa sembuh? Dan saat ini dia cuma nunggu kedatangan Sani. Tidak bisa ke kantor hari ini.
siapa ya? Siapa, Ra? Salah satu teman SMA Alia yang memberitahu alamat ini. Rena. Saya nggak tahu seberapa penting kehadiran saya di sana. Saya juga nggak tahu. Kalau gitu, kenapa kamu ngelakuin ini semua? Buku hariannya bicarain tentang kamu terus. Bahkan di hari pertunangan kami. Kamu seharusnya gak baca buku harian dia. Bukan kamu aja yang bilang gitu. Apa sebenarnya yang kamu harapkan dengan kehadiran saya? Kebahagiaan. Untuk Alia. Kata hati saya menuntut saya untuk datang kemari. Dan meminta kamu untuk datang ke Jakarta. Istri saya. Saya gak tahu akan datang atau tidak. Berapa lama? Sebentar aja. Cuma mau lihat keadaan dia gimana. Kalau kamu gak izinin, aku gak akan pergi. Aku takut. Takut apa? Aku takut kamu dikalahin sama kenangan. Aku gak akan dikalahin sama kenangan. Janji. Dan aku telah sampai di mana aku menoleh dan menyadari aku tidak pernah menemukan apa-apa. Dan bahwa seumur hidupku aku hanya pura-pura bahagia. Thank you.
Ngapain lo kesini? Kenapa lo nanya kayak gitu? Karena lo gak pernah jadi bagian dari hidup Alia. Abi bilang lain. Buku hariannya bilang lain. Apa? Kenapa buku hariannya itu jiring buat adek gue kalian sih? Ren. Mungkin buku harian itu yang bikin gue datang ke sini. Tapi bisa enggak? Lo anggap gue sebagai teman SMA-nya Alia yang datang ke sini cuma buat jenguk dia aja. Mudah-mudahan aja begitu. Ya, ini gue. Udah lama ya kita gak ketemu. Jangan marah ya. Udah dari SMA gue pengen banget cium pipi lo. Kalau aja gue tahu lo dulu pegang tangan lo aja gue takut. Lo masih ingat apa yang kita tulis di tembok belakang sekolah? Harusnya gue tulis. Lo bilang lo mau jenguk aja. Iya, Ren. Gue cuma mau jenguk dia. Tadi gue liat lo lebih dari sekedar jenguk. Ngeliat dia bikin gue. Seharusnya gue gak datang.
gak ada tempat lagi kayaknya. Selalu ada tempat kok buat lo. Mana spidol? Lo juga suka nulis kan? Seenggaknya ada sesuatu yang kita tinggalin di sini. Yuk. Lo benar-benar gak tertarik ya lanjutin kuliah di Jakarta? Lo sendiri yang bilang kalau kita memasuki dunia kuliah, dimanapun kita, pasti kita akan memasuki suasana baru. Suasana baru, perubahan, semua akan berubah ya. Nggak ngaruh gua sama lo berdekatan atau berjauhan. Cerita yang terjadi di sekolah ini, biarin aja cuma terjadi di sini. Thank you.
Alia. Gimana? Kamu keterima? Lo sedih. Harusnya tuh lo seneng dia keterima di sekolah yang dia pengen. Iya kan? Dia bakal jauh dari gue, Ren. Terus kenapa? Dia juga gak pernah nembak lo. Tapi gue tahu dia suka sama gue. Buktinya? Lo gak ngerti, Ren. Gak ngerti apaan? Apaan sih? Pokoknya gue gak mau liat lo sedih cuma gara-gara cowok. Ayo bangun. Sekarang lo boleh nangis. Tapi suatu hari nanti, lo akan terbangun dan lupain dia. Lo gak tahu, Ren. Abi, malam ini biar ibu saja yang jaga di sini. Ya? Tapi saya... Kamu bolak-balik kantor rumah sakit terus. Malam ini kamu istirahat aja dulu. Sayang, aku pulang dulu ya. Bi, tadi sebelum pulang Rena bilang ada temannya Alia yang kesini. Namanya... Sani. Iya. Terima kasih, Bu. Kamu hati-hati ya. Ini, Neng. Jus jambu tidak memakai susu. Makasih. Seperti biasa. Thank you.
Dulu dia sering kesini sama teman-temannya. Sampai sekarang juga masih. Dia selalu mesen jus jambu nggak pakai susu. Iya. Yeah. San, Alia masih ada. Kita nggak seharusnya ngomong seolah-olah dia udah nggak ada. Tapi dengan kamu menyuruh saya datang sini, kita seolah bersikap kalau dia udah nggak akan sembuh lagi. Dan kamu mau memberikan yang terbaik untuk Alia sebelum dia meninggal, kan? Saya mencintai Alia. Dan ini semua buat dia. Sekarang saya udah ada di sini. Kamu lihat ada perubahan? Nggak ada. Tapi siapa tahu. Sampai kapan kamu mau saya ada di sini? Jangan tanya sama saya. Tanya sama diri kamu sendiri, apakah keberadaan kamu bisa nolong dia? Enggak, Bi. Hanya Tuhan yang bisa nolong dia. Mungkin. Tapi kalau dia sadar, apa kamu gak takut dia lihat saya? Kalau dia sadar, maka hal pertama yang akan saya lakukan adalah bersyukur. Kamu belum jawab pertanyaan saya. Saya udah jawab pertanyaan kamu. Alia, Grimis. Ingat gak? Kita pernah ngebayangin Grimis di sekolah.
dia tulis itu di buku hariannya. Ini. Saya nggak berhak baca buku itu. Selama beberapa tahun, setiap gerimis, saya selalu ingat sama dia. Biar saya bangun ya. Jangan. Waktu kamu minta Sani datang ke sini, apa kamu pernah mikirin perasaan saya? Maaf, waktu itu saya... Waktu itu dan sekarang, kamu dan Sani cuma mikirin perasaan Alia. Apa yang terbaik buat Alia? Kalian lupa perasaan saya. Kalau kamu gak ngijinin, dia nggak ada di sini. Karena dia janji gak akan ngebiarin kenangan ngalahin dia. Sekarang kamu bisa lihat sendiri. Sepertinya Sani nggak akan ninggalin tempat ini. Kamu bisa ngerti perasaan saya sekarang. Mungkin nggak jauh beda sama perasaan saya. Waktu pertama kali saya tahu bahwa saya bukan salah satunya laki-laki yang ada di hati Alia. Dan bisa jadi saya bukan cinta sejatinya. Maksud kamu, di antara mereka ada cinta sejati? Bukan saya dan Sani, bukan kamu dan Alia? Iya. Saya sama sakitnya seperti kamu. Terus, buat apa semua ini? Makasih ya, Bi. Buat kehadiran kamu yang ngancurin rumah tangga saya. Dan gak bertambah baik. Seharusnya gue denger omongan lo dari awal. Lo gak seharusnya menyesal. Gue merasa semuanya menyalahkan gue. Minta Sani supaya cepet pulang. Begitu aja. Kalau Alia sadar, gue akan bilang sama dia gimana perjuangan lo untuk bikin dia bahagia. Dan kalau Alia... Dan kalau ternyata Tuhan
memutuskan beda dengan harapan gue, Alia akan tetap tahu. Bentar lagi adalah saat pertunanganku. Abi adalah laki-laki terbaik yang bisa kudapatkan. Aku sangat beruntung. Tapi apakah rasa keberuntungan ini yang aku butuhkan sekarang? Lalu kenapa aku masih merindukan dia yang pernah mengisi hariku dulu? Aku merasa ada yang hilang, tanpa tahu apa yang sudah aku temukan. Aku merasa menemukan, tanpa tahu apa yang aku cari. Dan aku seperti masih mencari, tanpa tahu apa yang sudah hilang. Alia. Manusia memiliki mimpi. Ada yang mengejar dan mewujudkannya. Ada yang mundur dan membuangnya. Ada pula yang diam dan hanya menyimpannya sepanjang sisa hidupnya. Dan aku akan menjadi manusia yang terakhir itu. Alia. Ngapain kamu di sini? Ibu kamu nyariin. Aku nggak suka ada di tengah banyak orang. Iya, banyak lagi yang aku tahu tentang kamu selain itu. Nggak suka keramaian, nggak suka susu, nggak suka gelap. Kamu tahu, waktu SMA aku nggak suka pelajaran sejarah. Masa sih? Tuh kan. Berarti belum semuanya tentang aku, kamu tahu. Ya, kamu kenapa sih? Enggak apa-apa. Sorry aku ngelantur. Bawa yuk. Di. Sebentar ya, sayang. Alia. Halo, apa kabar? Selamat ya. Iya, sama-sama. Bentar ya. Misi ya. Gue seneng banget ngeliat lo bisa nikah sama Abi. Ini kan baru tunangan, Ren. Maksud lo? Ya, apapun masih bisa terjadi kan. Kenapa? Lo ragu? Gue ragu sama diri gue sendiri, Ren.
mungkin kamu harus ngomong sama dia. Dia bisa dengar. Saya yakin. Mungkin dengan begitu dia bisa pasrah. Setelah itu kamu bisa pulang. Lo beruntung punya cowok kayak Abi. Dia mau melakukan segalanya buat lo. Jadi simpan aja semua cerita kita. Seperti tulisan gue di dinding belakang sekolah. Waktu lo bangun, gue harap cuma Abi yang akan lo lihat. Karena cuma dia yang paling pantas ada di sini. Makasih buat cinta lo ke gue. Gue. Juga cinta sama lo. Gue pergi ya. Thank you.
memiliki aku di hari kemarin. Kamu memiliki aku di hari ini, besok, dan seterusnya. Kamu sudah melakukan yang terbaik untuk Alia. Kamu juga. Buku ini menyimpan semua cerita tentang kalian. Orang bilang, upacara kematian adalah sebuah ajang pertemuan. Ketika semua orang berkumpul dan mengenang seseorang yang meninggalkan kita. Seperti hari ini, Grimis pun mengiringi kepergian Alia. Alia. Dia sangat suka Grimis. Semua yang menyayangi dia tahu itu. Dan semua yang ada di sini menyayangi dia. Aku. Dan mereka. Manusia memiliki mimpi. Ada yang mengejar dan mewujudkannya. Ada yang mundur dan membuat.
membuangnya. Ada pula yang diam dan hanya menyimpannya sepanjang sisa hidupnya. Dan aku akan menjadi manusia yang terakhir itu. Aku tak